Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pecinta game offroad, khususnya game RPHD ini ya. Untuk kali ini saya akan mengetes truk gas 66 ya ke ujung Boston ya. Jadi sebenarnya saya udah nyoba pakai muatan pung sama trailernya, cuman mentok di jembatan mentok di pulau ketiga ya. Jadi naik ke T1 sama ke tanjakan kedua tuh bisa gitu kan, dan pakai gradual ya, udah pakai gradual ini. Cuman pada saat di pulau ketiga mentok, saya nggak bisa naik ya, jadi susah banget pulau ketiga. Jadi saya putusin kayaknya kita untuk ujung Lawstone cuma bisa pakai muatan yang pertama ini plus dengan trailernya ya. Kenapa saya pilih ini, karena ini muatannya termahal nomor 2 ya dibanding dengan muatan yang lainnya ya. Kalau yang pakai lumber itu bayarannya murah. Terus yang kedua itu ada apa, muatan trailer apa ya, lupa saya, bawa tangki kalau nggak salah ya. Nah jadi kita pakai ini aja ya, muatan nomor 1 ini. Tapi bentar deh saya cek dulu ya, saya jadi lupa pakai muatan apa sih nomor 2. Jadi muatan yang pertama itu bot sama talernya. Ini bayarannya kalau nggak salah 3.700 ya. Terus yang kedua itu tank ya. Tank itu cuma bawa tank tapi cuma satu biji doang gitu. Jadi ya nggak ada tantangannya, nggak ada gandengannya ya. Terus yang ketiga itu lumber. Lumber itu bayarannya lebih murah daripada bot sama trailer ini. Makanya saya putusin pak bawa muatan bot sama trailer ini aja, karena ini sebenarnya muatannya termahal sama terberat nomor 2 ya. Dari muatan pertama pun dan trailer, ini buat dengan trailer ini pakai gandeng, sama-sama pakai gandengan ya. Oke, kita nikmatin aja selama perjalanan ini. Seperti biasa kalau misalkan nggak ada tantangan, saya cepetin aja videonya ya. Oke, kita masuk di tanjakan yang pertama ya. Harusnya sih mudah mobil ini lewat sini, karena pakai muatan paling berat juga dia bisa naik di sini dengan mudah ya. Oke, ini saya agak ngasal tadi ya, ini asal-asal aja, karena prinsipnya dia pasti bisa naik ya. Ini kayaknya bannya lupa saya kempesin sih, tapi tenang aja, ini bisa naik kok, nggak masalah ya. Bannya saya lupa kempesin kayaknya. Tuh kan, lupa saya kempesin dulu sebentar. Oke, cuma nggak ada masalah ya. Nggak perlu pakai reduce transmission ya. Oke, kita ada sampai di tanjakan yang kedua ya. Kita lihat di sini, kita tolongin aja reduce transmission-nya, kita siapin. Dan sepertinya tidak butuh reduce transmission ya. Gampang banget tuh. Iyalah, orang muatan terberatnya jadi sanggup kok nanjak ke sini. Oke, dan seperti biasa saya lebih memilih lewat jalur safe aja ya, nggak mau lewat rumput-rumputan. Karena saya solo, kalau terbalik, kalau turun nanti nggak ada yang bangunin. Buat mobil ini turunan di sini itu tantangan loh, karena bisa terbalik loh, soalnya pakai gradwell. Ini rentan terbalik mobil ini, turunannya aja tantangan. Aduh, nancep lagi. Kalau terlalu ngebut nanti saya kebalik, terlalu pelan nancep kayak gini nih. Pakai rem parkir.
Iya, mainkan rem parkir ya. Iya loh. Jadi pakai rem parkir ini biar lebih stabil ya. Oke, aman. Itu cara mainnya pakai rem parkir biar gak gampang terbalik ya. Tadi sebenarnya pakai muatan paling berat pun bisa nanjak ke sini, nggak terlalu banyak kesulitan ya. Cuma di Pulau Tiga, aduh susah banget nyerah deh saya. Sementara ini saya nyerah give up ya. Ada sebenarnya sedikit hampir dapat celahnya, cuma agak susah gitu ya. Saya mesti banyak latihan dulu gitu. Oke, kita lihat di sini nggak perlu pakai reduce transmission ya. Udah bisa naik ya, bukan kaleng-kaleng lah mobil ini. Bisa naik dengan mudah ya. Oke, pelan-pelan aja kita di sini, nggak usah buru-buru. Kita coba nanjak dari sini aja di sini. Tadi bisa main langsung lurus ya. Tinggal pakai reduce transmission aja main lurus. Coba di sini sekarang kita nggak usah pakai reduce transmission. Oke, naik dengan gampang ya. Enak banget sih, nyaman banget sih. Cuma agak ngeri-ngeri terbalik aja di saya nih. Cuma kalau misalkan muatannya gandengan kayak gini sih sebenarnya agak lumayan stabil ya, nggak terlalu ngeri-ngeri banget gitu ya. Sama yang penting pinter-pinter pilih jalan aja. Oke, aman, kita sudah lewat dari rintangan Pulau Satu tadi. Oke, kita masuk di tantangan pinggir pulau. Kita lewat pinggir pulau ya. Lurusin dulu sedikit. Kita ngintip sedikit dari atas begini ya. Oke, kita berhasil lewat di bagian paling berbahaya ya pada saat tikungan. Karena pada saat tikungan itu jalannya tipis banget. Kalau udah di sini sebenarnya udah agak lebar ya gitu ya. Jadi nggak terlalu ngeri-ngeri amat gitu. Ya intinya kalau udah sampai sini udah aman lah. Tinggal kalian hati-hati aja sini, jalan pelan-pelan. Tetap sabar, tetap gigi satu ya. Santai aja, nggak usah buru-buru. Ya, setirnya nggak kesenggol. Oke, kita udah lewat di tantangan pinggir pulau. Oke, kita masuk di tantangan tersulit ya, tanjakan tersulit ya di sini ya. Ini tanjakan paling sulit ini. Kita main reduce transmission aja. Tapi kalau bawa muatan board sama trailer ini harusnya sih nggak terlalu sulit ya. Harusnya bisa naik ya. Wih, susah juga ternyata. Oke, harusnya bisa ya naik ya. Harusnya aman jaya ya. Tuh kan gampang kan naiknya kalau pakai muatan ke satu. Lah, mesinnya mati, rek, kejebur. Kelelep bro mesinnya. Oke, langsung nancep saja. Kita akan masuk di tantangan tanjakannya. Tanjakan lagi, ini cukup sulit tanjakannya. Cuma nggak sesulit di Pulau Tiga tadi ya. Selah-selahnya tuh masih enak lah di sini. Dan kayaknya mobil ini nggak berasa gitu, main nanjak-nanjak aja tuh. Nggak kerasa nanjaknya ya. Oke, kita udah mulai mau masuk di tantangan rawa-rawa ya. Seperti biasa, saya cepetin aja ya.
Oke, kita udah masuk lagi ya ke tantangan tanjakan. Kita udah lewat dari rawa-rawa tadi yang panjang. Kita akan nanjak ke sini ya. Tanjakannya tanjakan ringan sih ini harusnya. Kita coba, nggak usah pakai radius transmission ya. Oke, bisa nanjak dengan mudah. Nanjaknya tinggal lurus aja, nggak perlu nyari jalan, nggak perlu nyari selah, nggak perlu geol-geol ya. Oke, ini masih ada tantangan lagi di depan. Kita lewat jalur, ya kita ngikutin jalur ini aja ya, jalur jalannya ini aja ya. Bisa nggak gitu, terkendala nggak? Kayaknya sih nggak terkendala. Main gas-gas aja kayaknya. Lancar jaya aja kayaknya. Nggak ada rasa ya tentang mobil ini. Kayaknya selfie-nya di sana aja deh. Oke, akhirnya kita udah sampai ya di pintu gerbang. Jalan mulus. Oke, nanti saya foto selfie di rumah angker aja ya. Dan sepertinya saya perlu hati-hati di sini. Kasihkan ngebut, langsung belok, bisa-bisa saya turun nih nanti di sini nih. Jadi kita main pelan-pelan aja. Tapi tenang aja, saya speed ya, biar kalian nggak boring. Oke, kayaknya kita bakal selfie di sini ya, rumah angker ya. Eh, ada yang mau ikutan foto. Oke, cukuplah kita jalan. Oke, mungkin sampai di sini aja ya video kita untuk kali ini. Kita ngetes gas 66 ini sampai ke ujung Lost Town. Mantap banget, keren banget. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol like-nya. Dan jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, silahkan di-share aja ke teman-temannya. Buat teman-teman yang belum subrek, silahkan di-subrek aja. Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya, supaya ternotifikasi nanti kalau ada video baru dari saya. Dan buat teman-teman yang udah subrek, udah komen, dan udah nge-like, terima kasih banyak. Karena kalian sudah mendukung, dan itu merupakan kontribusi besar untuk perkembangan channel saya. Jadi secara tidak langsung kalian sudah membantu saya. Terima kasih banyak atas semua dukungannya. Dan akhir kata, jika ada kesalahan penyampaian, kekurangan informasi atau apapun dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kita udah sampai di tempat bongkar. Kita lihat bongkarannya dapat berapa ya. Bongkarannya dapat 2210 RT ya. Kita lihat experience-nya dapat berapa. Untuk experience-nya dapat 2080 experience. Oke, sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.